15 pasangan rumah lansia ilbiung dina nikah masal anu dikokolakeun ku Polsek Cikancung Kabupaten Bandung poe Senin isuk-isuk 27 Juni 2022. Lianti nikah masal dina eta rangkaian kegiatan Milangkala Bayangkara ka-70 genepe Polsek Cikancung ge nyorang sunatan masal, pengobatan gratis tur ngabagikeun bantuan kebutuh pokok ke warga. Poe Senen isuk-isuk aya kaayaan anu beda ti sasari di kantor kepolisian sektor Cikancung Kabupaten Bandung. Upama biasana suasana katiten kaku dumeh ukur aya anu mangadu atawa pangladen masyarakat. Kiwari lapang mako polsek anu pernahna di jalan raya Cijapati teh disulap turta di pepesan ku tenda pulas berembodas anu rubak ger kagiatan nikah masal anu diiluan ku 11 pasangan tim mimiti rumaja tepi ka lansia. Eta kagiatan nikah masal anu ditaratas ku polsek rukun gawe jeung kantor urusan agama Kecamatan Cikancung teh dilakonan keur ngareuh-reuh rangkaian kagiatan Milangkala Bayangkara ka-70 genep. Sokomo, sangkan prosesi akad sarta resepsi pernikahan anak leuwih karasa, Polsek Cikancung ge ngadegkeun pelaminan khusus keur warga turta masyarakat anu boga karep mere pangwilujeng keur eta pasangan sah. Kabagja sakumna pasangan nikah masal Ebreh Natrat dina pamenteuna, Sokomo satu tas eta pasangan ditikahkeun ku lebe sarta nampa mas kawin anu disayagakeun ku pihak polsek. De Arif jeung Santi Nurmalasari, pasangan pangorana dina eta nikah masal di Polsek Cikancung nembrakeun, ngarasa bungah dumeh bisa nikah secara resmi tan kudu mikiran biaya. Senang gak? Senang sih membantu masyarakat untuk berbuka sunat, sunat Nabi bersatukan. Pacaran sama tetehnya udah berapa lama? Pacaran udah 1 tahun lebih. Emang niat mau dinikahin ya? Iya. Jadi merasa terbantu ya, dengan adanya ini? Merasa terbantu. Dibebankan biaya ya sih ya? Enggak, sama secara gratis. Gratis semua ya, sampai mas kawin segala macam. Kapolsek Cikancung AKP Carsono ngebrekeun eta rangkaian kegiatan Mapag Milangkala Bayangkara ka-70 genep anu didedikasi sagemblengna keur masyarakat dipiharep mampu ngaronjatkeun KHA turta kapercaya masyarakat Kapolri. Bersama dengan Forkopimcam dengan dibantu oleh KUA kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Puskesmas Cilulug maupun Cikancung, kami melaksanakan kegiatan Hari Bayangkara ke-76 dengan rangkaian kegiatan nikah masal, kemudian pengobatan gratis, kemudian sunatan masal, dan juga pemberian rompi ojek Kamtibmas. Demikian. Ada berapa pasangan yang dinikahkan hari ini? Baik, untuk hari ini kita nikah masal ini sebanyak 11 pasang, kemudian untuk sunatan masal sebanyak 15 anak, pengobatan gratis sebanyak 100 orang. Tentunya ini sangat membantu sekali karena baru pertama kali di wilayah Kecamatan Cikancung adanya pernikahan masal seperti ini. Dan semuanya gratis ya Pak ya? Semuanya gratis, karena memang kita sudah koordinasi sama KUA, itu gratis. Lianti ngokolakeun nikah masal keur 11 pasangan, Polsek Cikancung ge ngalakonan sunatan masal ancokeuneun 15-an barudak, serta pengobatan gratis keur 100-an warga Kecamatan Cikancung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.